Pelajar, orang tua, serta kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia. Pada hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara sekaligus hari penting bagi pendidikan nasional ini. Marilah kita. Pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu kita untuk panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini adalah sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ada juga yang tengah bersiap. Saya sangat bersemangat melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan, tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2021, Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.